Dapat melihat secara langsung ini setelah tiba Mas Bobi Nasution beserta istrinya Kahiyang Ayu langsung menyalurkan suaranya terlebih dahulu. Nah, ini mereka masih duduk di kursi tunggu. Dan juga Anda dapat melihat pada saat ini Leo, juga pemirsa, Bobi sedang mengarah ke bilik suara untuk menyalurkan hak suaranya untuk mencoblos di pemilihan pada Pilkada 2024 ini. Anda dapat melihat secara langsung ini bagaimana dari kondisi para simpatisan, juga keluarga yang ikut hadir pada pukul 10 ini sudah tertib untuk mengisi tempat duduk yang telah disediakan oleh anggota KPPS yang ada di TPS 15 ini. Nah, Anda dapat melihat itu Bobi Nasution tengah memperlihatkan surat suara yang berwarna merah, itu surat suara untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, sedangkan surat suara berwarna hijau untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sekarang ini setelah tadi Bobi memasuki bilik suara, ini Kahiyang juga langsung masuk ke bilik suara di samping Bobi untuk segera menyalurkan hak suaranya. Nah, pada saat ini memang masih berlangsung ya Leo, kami dapat sampaikan kepada Anda, memang juga dapat dilihat ini dari tim media juga masyarakat yang ada di sini itu banyak yang sudah tiba dan juga hadir untuk menyaksikan secara langsung dari prosesi penyaluran hak suara yang dilakukan oleh Bobi Nasution dan juga keluarga. Oke, Bobi ini sedang menyalurkan suaranya di bilik suara paling ujung dan juga disusul dengan rekan selanjutnya yang akan juga menyalurkan suaranya. Nah, ini Bobi Nasution baru saja selesai melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak suara dan sekarang akan memasukkan surat suara ke kotak suara. Yang Anda dapat melihat di sini ada 4 bilik suara dan juga 2 kotak suara. Sekarang Bobi sedang memperlihatkan kepada awak media untuk memasukkan surat suara yang telah ia coblos ke dalam kotak suara. Dengan memang didampingi oleh keluarga dan juga anak-anak, di sini Bobi Nasution beserta Kahiyang Ayu langsung menjalankan prosesi dari penyaluran hak suaranya ini untuk secara langsung dilakukan di TPS 15, tepatnya yang berada di Komplek Tasbih. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang terbaik, itu aja. Insya Allah mudah-mudahan terbaik. Kegiatan setelah ini mau kemana Mas Bobi rencananya? Setelah ini mau meninjau ada evakuasi warga. Karena memang beberapa sungai di Kota Medan, ada meluap. Karena kita tahu dari kemarin malam, baik di Kota Medan ataupun di hulu, di atas, di gunung, juga mengalami hujan yang cukup intens. Kira-kira nanti setelah quick count ada rencana mau ke posko kemenangan gak? Ini mau ninjau dulu, mau itu dulu. Setelah ini mau ninjau dulu, mau evakuasi warga masih ada yang terjebak banjir. Kira-kira ada nazar Pak kalau menang pilgub kali ini Pak? Nazar, ya rahasia nazar. Pak, sebelumnya ada pesan dari Pak Jokowi, mungkin doa-doa atau pesan tertentu yang disampaikan Pak ke Pak Bobi? Ada. Pesannya datang ke TPS nyoblos. Pak, tadi milih nomor berapa, Pak? Apa? Milih nomor berapa? Bisa nanya lagi. Wali kota, Pak. Surat banyak, Pak. Wali kota. Ya, masa nanya lagi juga kan udah tahu. Pak, saat ini kondisi banjir gimana, Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan. Insya Allah. Kita harus optimis, kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa. Ya, harus optimis.